Jakarta Mesut Ozil dikabarkan setuju membela Rans Cilegon FC pada Liga 1 musim depan. Kepastian itu dikonfirmasi secara langsung oleh pemilik klub Raffi Ahmad. Menurut Raffi Ahmad, Rans Cilegon FC sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Mesut Ozil. Kehadiran Timor X Timor pemain Real Madrid dan Arsenal itu bakal menggemparkan sepak bola Indonesia. Mesut Ozil tertarik untuk bergabung di Liga 1 musim depan. Saya telah berkomunikasi dengannya melalui WhatsApp, saya bisa katakan kami telah menjalin kesepakatan, kata Raffi Ahmad di YouTube Rans Entertainment. Senin 10 Januari 2022. Meski demikian, pantauanbola.com pada Senin 10 Januari 2022 kedua pihak belum terlihat saling follow di akun Instagram. Hanya Raffi Ahmad yang diketahui melalui akun pribadinya @raffinagita1717 yang mengikuti akun Mesut Ozil @m10_official. Untuk perekrutan Mesut Ozil, Rans Cilegon FC diprediksi harus mengeluarkan dana yang tak sedikit. Saat ini, pemain 33 tahun itu masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2024 di Fenerbahce. Kabarnya Mesut Ozil memiliki nilai pasar sebesar 3,7 juta euro atau setara dengan 64 miliar. Bila Rans Cilegon FC berhasil menggait Ozil, maka pemain asal Jerman itu akan menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bila perekrutan Mesut Ozil berhasil dilakukan Rans Cilegon FC, maka mereka akan mencetak sejarah baru di sepak bola Indonesia. Mesut Ozil bakal jadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Rekor tersebut juga bakal mengerek nama Rans Cilegon FC sebagai klub yang bersedia membayar mahal untuk perekrutan pemain bintang Eropa. Selain itu, nama Liga 1 juga bakal tersohor ke dunia karena menjadi langganan pemain-pemain elit berkarier. Namun Rans Cilegon FC tentu harus memutar otak untuk mencari dana dari sponsor. Semuanya dilakukan untuk menjaga keseimbangan finansial klub selama ada Mesut Ozil. Seperti dilansir AS, Mesut Ozil tengah tak bahagia di Fenerbahce. Pasalnya dia tak pernah dipercaya untuk bermain 90 menit penuh dalam 4 laga yang sudah dilakoni. Ozil dikabarkan sudah tak betah berada di skuad asuhan Vitor Pereira tersebut. Dia berencana hengkang ke klub lain pada jendela transfer Januari. Mesut Ozil sejauh ini sudah mengoleksi 31 penampilan bersama Fenerbahce. Pemain asal Jerman itu berhasil mencetak 8 gol dan 3 assist. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika Anda berminat, silakan klik link Instagram di deskripsi. Atau langsung cek Instagram fam.sport.